Saudara, segala persiapan jelang arus mudik terus dilakukan oleh lintas sektoral baik Polri dan Menhub. Titik kemacetan diprediksi terjadi di Tol Cipali. Titik kemacetan diprediksi tertinggi di Cipali saat arus mudik berlangsung nanti. Menhub mengimbau kepada warga untuk mudik lebih awal. Selain itu, Menhub juga kembali berharap pemudik motor untuk mengikuti mudik gratis guna menekan angka kecelakaan. Titik-titik kemacetan yang mungkin terjadi paling tinggi itu adalah pertama kali adalah Cipali. Nah, karenanya para yang akan mudik ke Jawa Tengah itu kami anjurkan untuk mudik lebih awal. Yang kedua adalah di Merak, tapi di Merak memang sudah ada tambahan Ciwandan, 5 pelabuhan, sehingga memungkinkan lebih baik. Tetapi juga tetap mudik lewal. Di luar Cipali dan Merak, itu ada beberapa tempat-tempat yang krusial, itu satu di Kepri, ya, lalu di Madura, lalu di Samarinda, di Sulsel, Maluku, Papua. Oleh karenanya kami akan menugaskan kapal-kapal negara di sana dan juga minta bantuan Panglima untuk menugaskan kapal-kapal di sana. Hal lain yang ingin kita sampaikan juga berkaitan pengendara motor. Selain mereka yang berrekreasi, potensi kecelakaan tinggi seperti data Polri adalah mereka yang mengendarakan motor. Kami menghimbau dengan segala kerendahan hati, seyogyanya tidak mengendarai motor.